Hai, nama saya Gilang dan kali ini saya akan memberikan beberapa tips yang mungkin bisa mempermudah workflow kalian ketika kalian menggambar di Photoshop. Perlu diingat bahwa memilih kanvas itu disesuaikan dengan kebutuhan gambar kalian. Jika gambar kalian digunakan hanya untuk dipost di sosial media, kalian cukup membuat kanvas dengan ukuran piksel 72 piksel per inch atau piksel per sentimeter. Namun, jika kalian ingin mencetak gambar kalian, kalian bisa membuat kanvas dengan ukuran piksel minimal 300 piksel per inch atau piksel per sentimeter. Jika pada dasarnya kalian mengubah ukuran brush pada galeri brush yang telah disediakan, kalian bisa juga mengubah ukuran brush dengan cara yang lebih mudah, yaitu dengan menekan tombol pada keyboard seperti pada layar. Sama seperti sebelumnya, kalian juga dapat memilih brush dengan lebih mudah dengan cara menekan tombol pada keyboard seperti pada layar. Jika kalian ingin mewarnai objek tanpa keluar dari objek tersebut, kalian bisa menekan tombol Alpha Lock. Namun pada Alpha Lock ini, warna baru yang kita tumpuk akan menyatu dengan objek utamanya. Nah, cara lainnya adalah menggunakan clipping mask. Cukup kalian membuat layer baru, kemudian tekan Ctrl plus Alt plus G. Dan ketika kamu mewarnai di layer clipping mask tersebut, warna yang ditumpuk tadi akan terpisah dengan objek utamanya. Jika kalian bingung menemukan layer, kalian cukup menekan tombol Ctrl dan tekan pada objek yang ingin kalian temukan layernya. Yang terakhir adalah membuat garis lurus. Ini terlihat sangat sederhana tetapi sangat berguna. Kalian cukup menekan tombol Shift sambil menggoreskan brushnya.